Halo guys, welcome back to my channel di Gager 263. Selamat bergabung kembali di sini. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara merakit antena digital dengan menggunakan bahan-bahan daripada pipa PVC dan kawat aluminium. Oke guys, jadi bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video terupdate di channel ini di waktu-waktu yang akan datang. Di sini saya menggunakan pipa PVC dengan ketebalan 25 mm dengan panjang 51,5 cm. Dan untuk soket ini 25 mm x 20 mm dan end cap-nya 25 mm satu buah atau satu biji. Soketnya juga satu biji, pipa juga dengan panjang 51,5 cm atau lebih kurang 20 inch, juga satu biji atau satu batang. Dan di sini saya memerlukan dawai aluminium dengan panjang lebih kurang 54 atau 55 cm dengan ketebalan dawai aluminium ini 4,7 mm. Jadi di sini saya membutuhkan dua dan di ujungnya saya sudah jepit menggunakan pipa aluminium yang bekas antena. Saya memotong sekitar 1 inch dan saya menjepit di bagian ujungnya dengan tujuan setelah saya menjepitnya dengan mudah nanti saya membuat lubang untuk saya mengikat kawat tembaga dan juga serabutnya. Dan di sini ada satu buah kabel RG6 dengan diameter lebih kurang 20 cm. Saya buka seperti ini dengan tujuan nanti saya mengikatnya pada dawai aluminium yang sudah saya sediakan dua batang tadi. Di dua dawai tadi saya membagi jadi dua kutub, yaitu kutub negatif dan kutub positif. Jadi saya merangkai sedemikian rupa hingga kedua dawai aluminium tadi tidak saling bersentuhan, karena untuk menghindari jangan sampai nanti ada korslet. Jadi saya memisahkan kedua kabel ini. Sebelum saya merangkainya, elemen-elemen antena ini, saya sediakan dulu kabel RG6, saya pasang F-connector. Untuk nanti saya buat di bagian dalam. Selepas saya pelintir serabut kabelnya, saya balut lagi dengan menggunakan isolasi tape. Di sini saya membuatnya tidak menggunakan alat bantu seperti booster atau kapasitor yang biasa saya buat di video saya sebelumnya. Ini saya hanya menggunakan kawat aluminium ini, ikat langsung ke kabel RG6 seperti ini guys. Jadi untuk memisahkan kedua kawat ini agar tidak saling bersentuhan, saya mengikatnya menggunakan kabel ties dengan satu ikatan 3 biji kabel ties. Nah seperti ini guys ya, agar ianya tidak saling bersentuhan. Hai.
Setelah saya mengikatnya, sisa daripada kabel ties ini akan saya memotongnya. Nah, sudah seperti ini ya guys. Dan di container box ini atau alat menyimpan makanan ya, ini container box, tapi tidak digunakan lagi, maka saya manfaatkan sebagai stand pada antena ini. Di sini saya juga membuat lubang dengan lebar 25 mm atau ukuran 1,5 inch. Lalu di bagian dalam saya pasang seperti ini ya. Kabel RG6 tadi saya pasang di bagian dalam, saya sambung seperti ini menggunakan penyambung atau konektor. Seperti ini guys ya. Jadi untuk dawet aluminium ini sudah siap dirakit. Tinggal saya masukkan pipanya. Pembuatan antena seperti ini sangat simpel atau sederhana sekali, mudah ditiru atau diduplikasi. Nah, di bagian ujung saya memotong lagi karena kepanjangan. Saya memotong seperti ini sehingga dawai aluminium ini saya gunakan lebih kurang 44 cm ya, yang saya sudah menanamnya di dalam pipa ini. Lalu agar pipa ini tidak bergeser atau goyang, saya menambahkan lemnya dengan lilin panas seperti ini agar dia tidak mudah goyang atau bergeser kemana-mana. Di bagian bawahnya juga saya sudah lem. Jadi untuk berdirinya antena ini sangat kokoh sekali. Dan sekiranya kita takut dia tumbang atau bagaimana, di bawahnya kita boleh menambahkan kayu atau apa biar dia berat sehingga tidak mudah tumbang ya. Namun antena seperti ini saya membuatnya untuk indoor antena, jadi saya membuatnya simpel saja, sederhana saja ya. Lalu di sini saya sudah siap untuk mencoba antena ini. Di sini saya menggunakan satpinder seperti ini. Kebetulan satpinder ini juga satpinder Sathero combo, jadi bisa saya gunakan untuk men-tracking satelit, bisa juga mencari siaran TV digital. Jadi satpinder ini adalah satpinder combo Sathero. Sekiranya sahabat enggak punya satpinder, bisa dicoba langsung menggunakan set-top box, atau sekiranya sahabat punya TV sudah support TV digital, maka tidak usah menggunakan set-top box lagi, langsung saja colok ujung kabel ini ke TV-nya, lalu kita mencari siaran. Untuk mencari arah tower pemancar atau arah di mana letaknya tower pemancar dengan tepat, kita memutar secara perlahan pada antena ini. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, kita bisa memutarnya 180 derajat. Untuk bisa menemukan sinyal intensitas dan sinyal kualitas dengan gampang daripada stasiun pemancar TV. Dan untuk sahabat ketahui bahwa antena ini sangat sesuai sekali untuk bangunan-bangunan yang tinggi ataupun kita
menghuni di lokasi atau tempat kita itu berada di dataran tinggi itu sangat sesuai sekali. Untuk yang tinggal di dataran rendah, saya tidak merekomendasikan antena ini, tetapi harus menggunakan antena indoor. Maaf, harus menggunakan antena outdoor. Bisa dirakit sendiri atau membelinya langsung dari kedai atau toko. Dan sekarang saya sedang memainkan antenanya untuk mendapatkan sinyal yang maksimal. Sepertinya saya sudah menemukan arah yang tepat. Coba saya cek TV-nya. Nah, untuk antena ini saya sudah menemukan arah yang tepat. Jadi saya akan tunjukkan hasilnya secara dekat. Nah, ini adalah Awesome TV. TV 8. Pokoknya di siaran MyTV ini sebanyak 18 siaran. Dulu 17, tapi di sini saya lihat ada workshop, ada 2, jadi sekarang sudah 18 channel. Dan radio ada 10 untuk siaran MyTV. Tetapi kalau di Indonesia menggunakan TV digital, pasti siaran lebih banyak ya di sana, karena setahu saya di beberapa kota dan kabupaten itu siarannya sudah mencapai 50-an siarannya untuk TV digitalnya. Dan hasil gambarnya juga lumayan jernih, bersih, memang sangat cantik sekali. Jadi antena ini sudah berhasil, meskipun ini antena rakitan, tapi sudah mencapai 70 sampai ke 74% untuk sinyal intensitas, dan sinyal kualitasnya berada di 100%. Dan untuk sahabat ketahui bahwa antena ini saya tidak menggunakan booster atau alat penguat sinyal. Oke guys, untuk video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video terupdate di channel ini di waktu-waktu yang akan datang. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya, Gager 263. Sampai ketemu lagi di next video. See you there. Sampai jumpa.